Salam hormat. Bertemu kita dalam channel Liku Kehidupan. Di sebalik kisah YouTuber Is Favitra yang mencuri tumpuan ramai dengan video-video memasaknya, sebenarnya ada kisah yang lebih menyentuh hati mengenai ibu kepada dua anak ini. Menurut Favitra, ketika zaman remaja, dia tidak dapat menghabiskan pelajaran di sekolah gara-gara berdepan dengan masalah keuangan akibat daripada kesempitan hidup keluarganya. Saya dulu sekolah rendah UPSR, ujian penilaian sekolah rendah mendapat 5A. Bahasa Melayu memang subjek kegemaran saya. Cuma apabila ke sekolah menengah, saya hanya dapat belajar separuh jalan sahaja. Tingkatan 4 pun tak habis belajar. Saya dari kecil memang susah. Hari-hari pergi sekolah, naik bas tambang. Tapi selalu tak dapat pergi sekolah sebab susah. Jadi saya tak dapat belajar dengan baik, katanya lagi. Selain itu, menurut Es Pavitra lagi, sebaik sahaja berhenti daripada sekolah, dia membantu bapanya yang merupakan buruh binaan untuk mencari wang dengan bekerja sebagai operator pengeluaran di sebuah kilang. Ayah kemudian suruh saya bekerja sebab kami susah, jadi bantu dia cari wang. Lagipun ketika itu saya paling tua kerana kakak sulung dijaga oleh nenek. Waktu kerja di kilang, saya banyak bergaul dengan lebih ramai kawan-kawan Melayu. Dari situlah bahasa Melayu saya menjadi lagi fasih, katanya merupakan anak kedua daripada 5 adik-beradik. Terdahulu, kisah Es Pavitra yang merupakan keturunan India mencuri tumpuan rakyat Malaysia dengan video masakannya yang menggunakan bahasa Melayu sepenuhnya. Video masakan itu turut mencuri tumpuan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Sehingga kini, saluran YouTube Sugu Pavitra sudah pun mencecah lebih 580,000 subscriber dalam tempoh 3 bulan sahaja. Ini merupakan usahanya untuk membantu suaminya yang bekerja sebagai seorang buruh ladang dengan pendapatan sekitar 1,000 sebulan saja. Sekian dahulu info daripada saya. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini juga. Terima kasih saya ucapkan.